Enak gak, Dim? Enak. Jadi luas kan? Iya. Oke teman-teman, lanjutan dari kemarin. Aku mau ngechat ini ya teman-teman. Itu yang mau dicat nanti. Ini posisinya masih semrawut. Dan ini belum dicuci. Dimas mau tak suruh nyuci, malah lagi main bola katanya. Oke, ini tadi udah aku kasih dempol tipis-tipis kayak gini teman-teman. Tinggal ini dicat. Terima kasih untuk teman-teman yang kemarin udah komen. Ini udah ketemu kayaknya. Ini nanti warna merah. Warna merah untuk bagian kepalanya karena sesuai dengan warna aslinya. Terus ini nanti warna hitam untuk bagian atasnya ini. Terus ini untuk nutup kaca itu. Nanti kacanya jadi aku tutup, teman-teman. Oke, ini pelok juga udah ready semuanya. Ini pelok warna merah-merah, ada putih, clear, hitam, putih lagi. Oke, sekarang kita gas ya teman-teman. Tim, kalian ambil kanebo sama ember ya. Buat apa? Itu bersihin truknya. Udah cepat sana. Oh. Ini dicoba dulu, Dim. Ya. Wah, lah kok kamu enak tuh, bahas jajan aku kasih ya. Ya. Kasih. Wah, jajan kesukaanku ini kok. Coba, Dim. Bisa enggak, Dim? Aku Gim. Kan enggak kelihatan. Gimana oh, sih kamu? Lupa, lupa, lupa. Bentar. Itu kan belum dibuka, Dim. Buka gimana? Ini loh, ini sini. Nah, ini kan kaca. Ini bukan kaca, ini kayak kardus kok. Enggak, ini itu tuh kaca, Dim. Bentar. Tak kletek ke, Dim. Mana sih? Ini. Oh, itu. Nah, bentar.
Ini sengaja aku buat tinggi tuh karena Dimas tuh posisi kepalanya tuh udah di sini, teman-teman, enggak di sini lagi. Ini setirnya kan di sini. Jadi nanti kepalanya Dimas kan di sini. Jadi pandangannya tuh bisa luas, seluas samudra. Coba naik, Dim. Ya, benar. Ini teman-teman, kacanya tuh. Sebentar, Dimas kelihatan enggak? Wih, cakep. Eh, gini kan kayak kelihatan ganteng gitu, Dim. Wah. Tadi tuh mau tak kasih spion, teman-teman, tapi katanya Dimas tuh, wah kok kayak gajah gitu. Iya, teman-teman, kayak anak gajah. Oh, spionnya kayak anak gajah. Lah, kalau sekarang kan udah tahu kekurangannya, Dim. Iya. Ini ternyata belum ditutup, Dim. Jadi kelihatan jelek, Dim. Ini harusnya ditutup. Yang sebelah sini, yang bawah ini. Oh iya iya iya, itu besok dibuatkan tutup sama yang sebelah sana. Sini kacanya. Enggak, kaca enggak usah. Untuk kaca belakang ini baru aku pesenin, teman-teman. Nah, biar Dimas itu bisa kalau mau mundur itu enak bisa ngelihat. Soalnya spion yang tak buatin tadi sama Dimas enggak dikanggu, oke. Kata Dimas tuh kayak kuping gajah, teman-teman. Kayak gini ya kok. Kayak kuping gajah. Sebentar, Dim. Ya enggak gitu juga kali. Gini, bukan yang ini lah. Malah kayak kuping gajah, teman-teman. Kurang matching. Ya, intinya seperti ini. Langsam. Nah, sekarang kacanya udah jelas, Dim. Ya. Wah, ini kan besok tinggal ngasih itu apa? Stiker. Gini, ya. Ditulisin explore gitu ya, Dim. Ya. Nah, ditulisin explore nanti biar besok tuh diajak mabar sama Om Irul. Kan warnanya merah juga soalnya. Oke, ini udah ya dari sini, teman-teman, udah. Sekarang untuk perkabelan belum karena ini udah mepet banget sore tadi ngecat ini dan lain-lain. Ini make triplek kuandel, teman-teman. Dan untuk baknya tuh aku bingung, teman-teman. Ini tuh mau dikasih warna apa ya enaknya ya? Yang ini tadi mau aku semprot merah tapi kata Dimas kok, "Loh, kok merah semua, norak," katanya kok gitu. Terus aku akhirnya ya udah. Wah, anjir. Apiknya cat apa ya, Dim? Ya, Kak. Ya anu teman-teman. Tahu ya. Teman-teman kalau ada saran ini untuk baknya ini dikasih warna apa, teman-teman? Komen di bawah ya, teman-teman. Untuk yang ininya. Soalnya tadi mau tak cat warna merah sekalian nanti kayak nggak ada variasinya gitu. Ini udah, Dim ya. Ini di test drive dulu karena ini baru proses pemasangan apa kabin bagian atas dan lain-lain. Itu baknya dipasang, Dim. Yuk, baknya dipasang, langsung coba, Dim. Di test drive, Dim. Ya. Udah, Dim? Ya. Yuk, sambil ngetes jalan baru, Dim. Kayak apa, Dim? Enak nggak, Dim? Enak. Jadi luas kan? Iya. Paket Asia.